Yes, ada lagi manhwa baru dari kakak webtoon yang juga merupakan adaptasi dari novel. Ceritanya agak berbeda dari manhwa lainnya. Ini dia, I Am Not a Regressor. Sudah memiliki 20 chapter untuk raw-nya, 17 chapter untuk translate bahasa Inggrisnya, tapi untuk translate bahasa Indonesianya, Mimin masih belum menemukannya ya. Tapi mungkin aja ada yang udah translate di beberapa web yang belum Mimin kunjungi. Nah, kembali ke pembahasan awal, kenapa ceritanya agak berbeda, walaupun ini memiliki genre regresi atau kembali ke masa lalu, tapi MC yang seharusnya beregresi malah mati dan udah gitu aja. Jadi singkatnya gini, di awal chapter kita diperlihatkan kemenangan MC setelah membunuh Heavenly Demon. Oh ya, Heavenly Demon ini nggak ada hubungannya dengan dunia Murim karena manhwa ini juga bergenre monster, player, ataupun awaken dan juga dungeon. Heavenly Demon ini adalah manusia yang merupakan awaken lalu membelot dan membunuh banyak manusia. Ia lebih kejam daripada monster. Singkat cerita, MC berhasil membunuh Heavenly Demon dan ia pun meminta kepada para dewa agar ia dikirim kembali ke masa lalu untuk bisa mengubah segalanya, karena memang peradaban manusia hampir hancur sepenuhnya. Walaupun awalnya menolak, tapi sang dewa pun mengabulkan. Akan tetapi kesempatan sukses untuk kembali ke masa lalu sangatlah kecil. Walau begitu, MC pun menyanggupinya dan proses kembali ke masa lalu pun dimulai. Saat ia ingin memasuki tubuhnya di masa lalu, tiba-tiba ia melihat sosok di hadapannya. Dan ternyata itu adalah sosok Heavenly Demon sebelum menjadi orang jahat. Itu membuat MC gila dan kehilangan fokus hingga pada akhirnya ia pun mati. Matinya konyol banget lagi, abis ngalahin bos terus pas regresi malah mati. Nah, si Heavenly Demon muda ini gak sengaja menyentuh tubuh si MC dan kekuatannya pun terserap. Jadi itulah bagaimana main villain berubah menjadi main character. Artnya bagus, ada unsur-unsur komedi juga di setiap chapternya. Pokoknya recommended dah. Terus yang penasaran, cus pantengin aja web kesayangan para reader sekalian karena kemungkinan akan segera digarap. Tapi bagi yang sangat penasaran, coba cek aja asuratun.com. Oke, itu saja dulu untuk video kali ini. Semoga dapat memberikan informasi. Ketemu lagi di next video. Bye-bye.